Tidak asing dengan beberapa proyek apartemen mangkrak atau lama dibangun. Seperti salah satu contohnya adalah apartemen Mekarta yang terletak di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Proyek yang direncanakan untuk dibangun di lahan seluas 2.200 hektar dengan nilai investasi yang mencapai 278 triliun rupiah. Kini proyek apartemen tersebut yang diiklankan secara masif sejak tahun 2017 silam, di mana dijanjikan untuk dilakukan serah terima kepada para konsumennya mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2020, kini para konsumennya harus sabar menunggu hingga tahun 2027 mendatang. Perkembangan terkini pengembang Mekarta PT Mahkota Sentosa Utama yang juga anak usaha PT Lippo Cikarang TBK sempat menggugat konsumennya sebesar 56 miliar rupiah. Namun, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI pada Senin 13 Februari 2023, PT MSU mencabut gugatan tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketut Budi Wijaya, Presiden Direktur PT Lippo Cikarang TBK. Selain itu, Ketut mengatakan pihaknya membuka pintu bagi konsumen yang ingin komplain dan melakukan pengembalian dana atau refund terkait apartemen Mekarta. Serta berkomitmen untuk menyelesaikan proyek Mekarta secara bertahap sekaligus melakukan serah terima unit untuk rampung pada 2027 sesuai keputusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Ya pemirsa, tahu seperti yang dapat dilihat bahwa apartemen di belakang saya ini bernama Gayanti City yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Proyek apartemen di belakang saya ini senilai 7,2 triliun rupiah yang dipasarkan sejak tahun 2015 silam. Namun seperti yang dapat Anda lihat sendiri bahwa proyek di belakang saya ini belum dilanjutkan kembali pembangunannya. Lantaran memang pada tahun 2020 sejak pandemi COVID-19 menyerang, pangsa pasar dari apartemen ini melemah sehingga adanya tersendatnya cash flow dari para pengembang dan menjadikan pengadilan niaga menjatuhkan status PKPU pada proyek apartemen ini. Di mana kemudian kabar-kabarnya adalah yang terbaru memang proyek apartemen di Blangsa ini akan dilanjutkan kembali lantaran developer telah memenangkan perkara PKPU dan status atau dan serah terima unit serta kunci akan diberikan kepada para konsumennya 36 bulan sejak putusan PKPU dibacakan yakni pada tanggal 12 April 2022 yang lalu. Dan yang teranyar adalah apartemen Cimanggi City di Depok, Jawa Barat. Apartemen yang telah dipasarkan sejak tahun 2017 silam, namun hingga kini belum selesai pembangunannya, bahkan tiang pun tidak ada. Dan masih banyak lagi apartemen mangkrak atau lama dibangun. Apa sebetulnya yang menyebabkan fenomena dari mangkraknya apartemen ini? Mari kita ulas bersama. Berdasarkan data refleksi pengaduan konsumen 2023 Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang diterima CNBC Indonesia, tercatat dari total 882 pengaduan per tahun 2022, terdapat 7,3% atau 64 orang yang mengajukan pengaduan untuk komoditas perumahan. Selain itu, apabila melihat tren pengaduan sebanyak 5 tahun terakhir, yakni sejak 2018 hingga 2022, komoditas perumahan selalu menduduki peringkat 3 besar. Setelah pengaduan terkait jasa keuangan di peringkat pertama dan e-commerce di peringkat kedua. Pengaduan pembangunan mangkrak pun tercatat sebanyak 21%, baik pembangunan rumah mangkrak maupun apartemen. Pengaduan refund atau pengembalian uang menjadi masalah yang paling banyak diajukan konsumen properti sepanjang tahun 2022. Lantas, bagaimana dengan data pengaduan konsumen terhadap pembangunan apartemen mangkrak yang diterima oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN? Dan sebetulnya, apa yang membuat pengembang atau developer membutuhkan waktu yang amat lama hingga pembangunan hunian apartemen terbengkalai? Rizal E. Halim, selaku Ketua BPKN, memberikan penjelasan terkait hal ini. Pengaduan sektor perumahan yang masuk ke BPKN
sejak 2017 ini memang selalu menempati posisi tiga teratas ya. Bahkan tahun 2022 pengaduan yang masuk ke PPKN itu sebesar 156 kasus dan berada di ranking 3 ya setelah e-commerce dan jasa keuangan. Tetapi kalau kita lihat 2021, 2020, 2019 itu sektor perumahan yang terbesar malah. Nah, sektor perumahan ini ada dua case. Pertama, case rumah tapak. Rumah tapak ini masalahnya biasanya legalitas lahan, sertifikat tidak diterima, kemudian pembangunan tidak berjalan. Kemudian di apartemen ada masalah serah terima unit, kemudian ada masalah P3SRS, perhimpunan penghuni, ada masalah perpanjangan sertifikat hak milik, kemudian ada juga yang terakhir ini tidak selesai ya, atau mangkrak. Terbesar sih Jabodetabek ya, bahwa di luar Jabodetabek juga ada, di luar kota ada, di daerah Surabaya, kemudian daerah Batam ada, tapi memang yang paling banyak yang di Jabodetabek ya. Sebenarnya developer ya ada beberapa lah ya, 4-5 developer, karena mereka biasanya satu grup ya, apartemen biasanya grup ya, beberapa pengadu ya, 20 orang, 30 orang gitu ya. Terkait dengan kecukupan modal ya, itu yang paling pertama. Yang kedua, governance ya. Pengelolaan yang tepat itu juga sering bermasalah. Nah, modal ini kalau beberapa tahun yang lalu ini kadang banyak pengembang apakah itu kecil jadi merata ya, tidak hanya kecil atau menengah, yang besar itu juga kadang memanfaatkan modal yang dikumpulkan apakah dari kredit perbankan atau dari konsumen sendiri. Nah, masalahnya kalau kredit alokasi modal itu tidak dikelola dengan baik, maka terjadi deadlock proses pembangunan. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang developer membangun apartemen, rumah susun komersial, non-komersial atau hunian, ini juga legalitasnya itu biasa dikebelakangkan. Jadi meskipun legalitasnya belum selesai, mereka sudah melakukan penawaran, penjualan, dan seterusnya. Sementara dengan argumentasi bahwa proses legalitas lahan sementara dalam proses di BPN. Nah itu kan selalu argumentasi itu selalu digunakan. Konsumen yang memburu rumah dengan harga di bawah 1 miliar rupiah kerap kali menjadi sasaran empuk para pengembang yang nakal. Strategi promosi yang manipulatif dengan diskon yang berlipat ganda serta harga yang terjangkau kerap membuat para konsumen tertipu. Dan sebetulnya bagaimana kronologi dari mangkraknya proyek apartemen Cimanggi City yang memang memasang harga atau mematok harga di angka 300 hingga 500 juta rupiah? Dan sebetulnya berapa banyak jumlah kerugian dari para korban? Saya sudah tersambung secara daring dengan Direktur Eksekutif dari LBH Konsumen yakni Pak Zentoni beserta dari salah satu korban yakni Mbah Ayu. Halo Pak Zentoni dan Mbak Ayu, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Saya akan tanya lebih dahulu kepada Pak Zentoni. Pak Zentoni, mohon dapat dijelaskan bagaimana kronologi mangkraknya apartemen Cimanggi City berdasarkan aduan para korban? Berdasarkan informasi dari klien, mereka itu kan beli unit apartemen di Cimanggi City, ya kan? Nah, terus mereka beli melalui ada yang KPR, ada yang melalui cash langsung juga ada, kan begitu, ya kan? Nah, makanya dari situ timbul permasalahan. Mereka udah mencicil kepada pihak bank, ternyata sampai hari ini tidak ada pembangunan.
Berapa total kerugian dari para korban secara kolektif? Yang pasti, yang banyak masuk ke tempat kita itu banyak, udah puluhan orang, ya kan? Kalau dinilai ya udah miliaran juga, begitu kan? Namanya unit apartemen itu kan harga yang paling murah itu kan 250 juta sampai 500 juta kan seperti itu. Kalau kita akumulasikan ya udah miliaran gitu loh, Pak. Sebagian mereka ini ada yang sudah lunas juga gitu. Dan sebagian lagi ada yang masih mengkredit kepada pihak bank. Nah, problemnya juga mereka yang mengkredit ke bank itu kan bank itu kan tiap bulan menagih tuh. Nah, ya kan cuman dari pihak konsumen nggak mau membayar karena memang tidak ada progres pembangunan gitu. Akhirnya bertahan di posisi itu sampai hari ini. Gitu, Mbak. Apa sebetulnya alasan mangkraknya dari apartemen Cimanggis City berdasarkan keterangan dari pihak Cimanggis City? Kalau kata mereka sih karena kondisi keuangan dan diperparah dengan kondisi waktu itu kan COVID ya. Nah, mereka kesulitan secara keuangan atau cash flow sehingga menyebabkan mangkraknya proyek tersebut. Karena secara fakta memang tidak ada pembangunan sama sekali, Mbak. Oke, sekarang saya akan tanyakan kepada Mbak Diah Ayu. Berapa besar kerugian Mbak hingga saat ini yang belum mendapatkan unit apartemen tersebut? Mamaku itu 750 jutaan. Kayak aku udah keluar 80 jutaan. Aku nggak bisa ngasih tahu precise karena aku juga lupa ya. Baik, tuntutan apa sekarang yang Mbak dan keluarga Mbak inginkan kepada pihak apartemen Cimanggis City? Kembangnya aku pengen namaku clear dan ya uang seberapa yang aku keluarin itu paling enggak balik lah gitu. Kalau untuk mamaku, aku benar-benar berharap banget uang itu bisa balik penuh. Iya, karena ya 750 juta bukan uang yang kecil untuk seorang yang udah, maksudnya ya untuk orang yang udah tua juga gitu. Ya pemirsa, sebagaimana dapat Anda saksikan bahwa di belakang saya merupakan kantor pemasaran dari apartemen Cimanggis City. Bahwa memang berdasarkan keterangan dari para korban, bahwa di belakang kantor pemasaran ini merupakan terletak lahan dari seluas 1 hektar di Jalan Raya Bogor, Kota Depok, Jawa Barat. Di mana lahan tersebut harusnya dibuat apartemen Cimanggis City sebagaimana yang telah diperjanjikan pada tahun 2017 silam. Namun hingga kini pemirsa berdasarkan keterangan dari para korban, memang di lahan di belakang tersebut belumlah terjadi pembangunan, melainkan masih berbentuk semak belukar saja. Tiada aktivitas pembangunan di lahan ini. Kantor pemasaran pun terlihat kosong. Lantas kemana para pembeli menagih apartemen yang dijanjikan? Kami pun telah berusaha menghubungi PT Permata Sakti Mandiri selaku pengembang apartemen Cimanggis City. Namun, hingga berita ini ditayangkan, pihak pengembang belum memberikan konfirmasi terkait hal ini. Lalu bagaimana agar terhindar dari jeratan para developer yang nakal? Rizal E. Halim selaku Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional membagikan tips-tipsnya kepada CNBC Indonesia. Yang pertama, cek IMB atau sekarang istilahnya diganti menjadi PBG. Istilah tersebut diganti berdasarkan peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, di mana para developer wajib memiliki IMB ataupun PBG. Karena kini banyak properti yang tidak dapat menunjukkan IMB atau PBG-nya dan hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. Yang kedua adalah legalitas dari lahan. Pertama adalah para konsumen harus terlebih dahulu mengecek bagaimana legalitas dari lahannya. Karena kini banyak para developer yang membuat alibi seolah-olah sertifikat induk sedang dalam proses perpecahan. Di mana pemirsa apabila telah dipecah nanti akan keluar cover note dari notaris. Tapi harus kembali diingat bahwa cover note bukan berarti tanpa pengawasan. Cover note ini harus diawasi karena memiliki batasan waktu. Dan yang ketiga adalah harus mengecek terlebih dahulu nama besar developer. Kredibilitas developer adalah hal yang utama. Harus terlebih dahulu para konsumen mengecek bagaimana kredibilitas dari para developer tersebut. Hal ini agar terhindar dari developer yang nakal, karena pada tahun 2019 hingga tahun 2020 banyak developer baik kelas menengah maupun kelas besar yang terjerat masalah hukum yang sama. Demikian saya sampaikan, saya Shania Latas, Tim Liputan CNBC Indonesia.